فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ المتقن المفسر المحقق المدقق أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى إجازة أنه قال رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه في الدارين. قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. Dan memujuk akan dia, akan Yusuf, oleh allati, oleh yang ia Yusuf di dalam rumahnya, oleh perempuan yang ia Yusuf dalam rumahnya. Perempuan tu dalam rumah tu, tua rumah tu pujuk Yusuf. An-nafsi pujuk diri, nak ke diri Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan mengunci, menyelak, menutup, menutup serta kunci. Al-abwab akan segala pintu rumah. Wa qalat, dan berkata ia allati huwa fi baitiha, orang perempuan tu, tua rumah tu. Hai talak, mari mari engkau, mari untuk engkau. Qala ma'azallah. Yusuf jawab. Qala, berkata Yusuf, ma'azallah, amat berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindungan yang sebenar-benarnya. Innahu, kerana bahwasanya Rabbi, pengulu saya, tu laki dia tu, ahsana maswaya, membuat baik, ia akan jagaan saya. Innahu, sebenarnya la yuflihu zalimun, tak dapat kemenangan orang yang zalim, banyak wak zalim kala dalam rumah tangga orang. Itu dia. Yukhbiru ta'ala rawada ba'fa'ala. Asal rawada bujuk memujuk, tapi di sini lain besar mimbar, bukan bujuk memujuk tak. Yusuf tak ada bujuk dia, ini pun saja. Asalnya rawada fa'ala bujuk memujuk, kita bujuk demo, demo bujuk kita. Tapi di sini sebelah pihak, maknanya bukan bab musyarakah. Nah, babul mufa'alah isa min babihi, bukan bab musyarakah dak. Dengar dalil tu. Depan. Yukhbiru ta'ala an imra'atil aziz, memberitahu oleh Allah Ta'ala dari an imra'atil aziz, yakni ansyak imra'atil aziz, daripada keduduk ke dan perangai isteri bagi raja tu yang membeli Yusuf. Allati kana Yusuf imra'atil aziz, yang adalah Yusuf fi baitiha, pada rumahnya, rumah imra'atil aziz, di Misr, di negeri Mesir sana. Bukan baru negeri Mesir ni sejarah dia. Kemain. Waqad awsaha zawjuha. Padahal, wa pada waqad
wawul hal. Dan sesungguhnya, padahal sesungguhnya telah mewasia iyo akan dia, akan imrah, akan istri dia zaujuha oleh suaminya bihi, nah, dengan menjaga Yusuf wabi ikrami dan memeliharkan Yusuf. Nah, pasal tu dia dia berani itu. Nah, karena tu lagi sewa melek orang ni. Jaga baik. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi ai hawalat hello. Nah, menipu daya. Pujuk jaga tipu daya. Akan dia iyo iyo imratul aziz akan dia akan Yusuf ala nafsi hello atas dirinya diri Yusuf sendiri. Mari mari dekat ni. Wada'at wada'athu ilaiha. Dan menyeru memanggil akan Yusuf kepadanya. Mari sini, mari sini. Kita. Wazalika ai wa bayanu zalik atau wa sababu zalik, dan sebab demikian itu annaha ahabbathu hubban syadidan, bahwasanya imra'atul aziz mengasihani akan mengasihani iyo akan Yusuf hubban syadidan, kasih sangat-sangat, akan sebagai kasih yang amat sangat berdoa nak kasihnya. Nah, li jamalihi, karena cantiknya, karena molek come, wa husnihi dan cantik, wa bahaihi mulut manis. Nah, bahai mulut manis sokmu, tak ada nak buat masa sokmu, panggil senyum selalu, setiap senyum sokmu. Lepas tu cemarlang muka, seri berseri, bahai ini berseri-seri muka. Fahamalah, maka membawa. Nah, akan imratul, maka membawa menekan akan imratul aziz oleh demikian zalikal mazkur, nah, minal hubbi syadid li zalik oleh jamalihi, nah, membawa akan isteri raja oleh jamalihi, oleh comel cantik bahak tu ala an tajammalat lahu, di atas bawah menghiasi diri, tajam malat, menyolek, solek, ha, menyolek, solek, apa, berhias diri, comel diri, pakar tu pakar ni lahu untuk Yusuf. Waghallat, waghallaqat, dan mengunci, menutup, dan mengunci, menyelok alaihi kerananya, kerana Yusuf, kerana nak Yusuf al abwab, selok itu habis. Wada'athu ila nafsiha, dan menyeru ia perempuan hu akan Yusuf ila nafsiha. Mari sama, mari sama 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 saya ni, mari sama, mari dekat dengan ana ni. Waqalat, dan berkata ia imra'atul aziz hai talak, marilah engkau untuk engkau, marilah aku untuk engkau. Famtana, maka apa, enggan Yusuf. Famtana amanang menegah angan ia Yusuf min zalik, minat da'wah, daripada seru imratul aziz Yusuf tak say asyad dalam tindak, sangat-sangat menjauhkan diri, tak ambil benar. Waqala, dan berkata Yusuf ma'adallah, Maha suci, aku minta berlindung akan daripada Allah. Yani a'udzu ma'azallah. Aku minta berlindung diri aku sebagai minta berlindung dengan Allah. Mintalah ya Allah menolong ambo gitu. Ambo minta berlindung dengan Allah, minta Allah tolong ambo. Innahu, sesungguhnya suami aku al-Aziz Rabbi. Pengulu ambo. Bukan tu hai tu Rabbi situ tu. Tengok ya, ya koyak wa kana yutliquna ar-rab ala sayyidil kabir, ala sayyidi wal kabir. Digunakan akan kata ar-rab di atas pengulu dan orang tua. Pengulu dan ketua.
Apa arti innahu rabbi? Ai inna ba'laka, sesungguhnya suami engkau rabbi, pengulu ambo. Ah, itu dia. Pengulu ambo, orang tua ambo. Ahsana maswaya. Meelok ia akan tempat duduk ambo ai mangzili wa ahsana ilayya. Meelok ia akan tempat duduk ambo dan membuat baik ia akan kamu, akan ambo. Fala uqabiluhu, maka di ambo tidak balas akan dia, akan sayyidi bil fahisyah, dengan zina dengan bini asih. Orang baik kita khabar duk khabar bini dia pula, tak sih. Bil fahiyati, dengan buat jahat zina dengan ahlinya, tak sih. Teman bini dia pun tak sih. Dia buat baik kita hendak syukur. Alah, dia buat baik. Innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya, kerana sesungguhnya tidak dapat kemenangan segala orang yang zalim. Qala zalik, berkata demikian. Innahu rabbi ma'azallah, innahu tafsir tadi tu ahsan masya manzili dan benar. Ha, tafsir demikian itu oleh Mujahid Was-Suddi wa Muhammad bin Ishaq wa ghairihim. Habis kata tu waqad ikhtalafal qurra, dan telah menyalah-nyalah hilah oleh ahli qiraah fi qiraati hay talak. Ah, pada kata hay talak ni ada apa menyalahi puak ulama qura membaca tak serupa. Hai talak. Fa qara'ahu katsirun bi fathil ha wa iskan liya hai wa fathita hai talak. Qala Ibn Abbas, wa Mujahidun wa ghairu wahid maknahu annaha, bahwasanya imra'atun aziz tad'uhu, menyeru ia akan dia ila nafsiha, tu mana hai talak. Eh, mari sama ambo, tu mana hai talak. Eh, justru mari sama aku. Ha, tu mana hai talak. Tad'uhu ila nafsiha. Waqala ibn Abi Talha wal Mufi an ibn Abbas hai talak takul halumma laka, marilah untuk engkau. Ha, alum malaka serupa ya dah, mana lebih kuat. Wa kadza qala, kata wa kadza qala Zir bin Hubais wa Ikrimah wal Hasan wa Qatada. Ha, tu dua orang khilaf. Qala Abru qala Amr bin Ubay anil Hasan wahia hai talak ni kalimatun bis suryaniyah, perkataan bahasa suryani bukan arab. Ai alaika, pasti engkau. Ai alaika, pasti engkau. Mesti dah muni aku kita guna mata dah kamu kita. Ha, tu mana hai talak. Wa qala al-Hasan wa qala as-Suddi hai talak. Ha, ini serupa halum ai halum malak, mari waku tu akau. Ha, hai talak dengan mana halum malak. Hai talak tu bahasa Qibtiyah. Ha, bahasa puak Fir'aun tu Qibtiyah ni. Wa qala Mujahid hiya luwatun arabiyyatun, kata Mujahid ini bahasa Arab. Tad'uhu biha, buat panggil dengan dia. Buat panggil, hei talak, hei mari ni, hei talak, ya apa jadi, hei talak, mari sini. Kata siapa dia ni? Mujahid. Wa qala al-Bukhari, dan telah berkata oleh Bukhari, wa qala Ikrimah, Bukhari kata Ikrimah kaya kata kena hai talak halum malaka bil hawraniyah. Tengok hilah hai talak man halum malak, mari untuk engkau dengan orang hawraniyah. Hawraniyah aku pasti kot tu. Hakaza, beginilah menyebut ia Bukhari akan dia akan maknum hai talak
daripada Ikrimah dengan bahasa Hawraniyah dengan makna halum malak. Wa qad asnadahu al-Imam Abu Ja'far bin Jarir. Nah. Dan musanna ia apa? Akan dia akan apa ni? Akan dia oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir kepada riwayat Bukhari ni. Musanad membuat sanad akan dia, akan riwayat Bukhari oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir. Haddatsani Ahmad, haddatsani Ahmad bin Suhail Al-Wasiti, haddatsana Qurratu ibn Isa, haddatsana Nadr bin Arabi Al-Khazari an Ikrimata. Ikrah ni Maula Ibni Abbas fi qawli pada firman Allah Ta'ala hai talak qal, berkata ya Ibnu Abbas, halum malaka datang untuk engkau, mari sini untuk meng qala, berkata ya Ibnu Abbas, hiya hai talak, mana halum malaka ni bil hawraniyah, logat hawrani. Wa qala Abu Ubay Al-Qasim bin Salam, kanal Kisai adalah Syekh Kisai yahki mehikayatkan yahki hadhil qira'ah, mehikayat akan ini qira'ah yakni hai talak tu. Wa yaqulu hiya lughatun li ahli al-Hawran, iaitu satu bahasa bagi ahli Hawran. Wa qa'at ila al-Hijaz, yang jatuh kata ini Fu'ahuran mari duduk di Hijaz, maka dia kajak ini hai talak. Makna ta'ala, mari makna hai talak, mari sini untuk engkau, kena dah ta'ala, mari wa qala Abu Ubaidah sa'altu syaikhan aliman, telah menanya oleh aku akan satu orang alim, orang tua yang alim, syaikhan, orang umur banyak, nah, suatu tuan guru yang alim, min ahli Hawran, fa zakara, maka menyebut ia syekh tu annaha, anna kalimah hai talak, lughatuhum, lughat mereka itu lughat Hawran, ahli Hawran. Ya arifuha, yang mengenai ia ahlu Hawran akan dia akan logat ni. Wastashhadal, dan menyaksi, memecahai, mendatangkan alasan oleh al-Imam Ibnu Jarir ala hadhil qira'ah, di atas macam ni hai talak ni, biqauli syair, dengan kata-kata patun, kata syair. Syekh berkata oleh satu tukar syekh kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, abligh amiral mu'minina akha, abligh amiral mu'minina akhal iraqi idha ata, idha ataita, abligh amiral mu'minina akhal iraqi idha ataita, annal iraq wa ahlahu unukun ilaika fahaita hai hata. Apa mana haita hai hata, yaqulu fa ta'ala waqtarib, mari dekat haita, mari
Haita. Haita, haita, mari dekat. Ta'ala waktu tadi. Mana, mana dua tu. Haita, haihata, mari dekat. Aduh, apa pari se'e? Menyaksikan dengan se'e ini, pada asal dengan se'e ini. Haitalak, makna mari. Selekeh, selekeh. Silakan. Habis kata. Wa qara'a akharun, membaca oleh yang lain pada ni. Hi talak bi kasril ha. Bi kasril ha wal hamzah wa dhammi ta. He itulak, he itulak. Ayo baca sikit. Kasrah ha dan hamzah. He itulak wa dhammita, he itulak bermakna hayya tu lak, aku sedia diri untuk engkau. Ha. He itulak. Ha. Bunyi sepa Jawi. Dengan mana? Hayya tu lak, aku bersedia untuk engkau. Pecomi aku jamak unak we demo dah ni. Bayar habis. Ha. Min qawlil qail apa dia? Taning he itulak kasrah ha kasrah hamzah he itulil amri. Ahi uhai adan, he itu bagi pre, bagi peama. Ahi uhai adan, bimakna ruya anhu hadah. Wamiman ruya anhu, dan segan pada mereka yang meriwayatkan daripadanya. Hadhil qiraah, he itulah nih Ibn Abbas wa Abu Abdurrahman. Goyak kata ada qiraah ni lah. Ibn Abbas goyak kata ada qiraah ni. He itulak. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Wa Abu Wa'il wa Ikrimatu wa Qatadah wa kulluhum yufasiruha bi makna hayyatulak, aku sedia diri aku untuk engkau. Wa qala Ibn Jarir, dan berkata Ibn Jarir, wa kana Abu Amrin, dan adalah Abu Amrin, wal Kisai yungkiran, mengingkar oleh keduanya hadhil qiraah, ya tetap sah aja ni. Wa qah habis kadu. Wa apa? Al Kisai tak sih. Abu Amrin Kisai tak terima baca ini. Wa qara'a Abdullah bin Ishaq haiti bi fathila wa kasita haiti lak wa hiya arabiyatun. Dia bahasa, kata haiti lak ni Abdullah bin Ishaq kata bahasa Arab. Engkau itu qaribah qira'ah ini qaribah wa hiya qira'ah ini ni qira'ah Abdullah bin Ishaq ni nah qira'ah gharibah pelak nah. Wa qara'a akharun minhum dan membaca oleh yang lain, oleh bibar apa orang yang lain, minhum minal akharin apa ammatul Madinah, yang tergama pada Madinah. Hita bikasril ha batas kini liya wapas hita hitalak. Itu ahli Madinah baca hitalak. Wa qara'a ba'dul makkiyyin, dan membaca oleh sesetengah pada ahli Mekah haitulak bi fathil ha wa dhammit ta. Wa angsyada
dan bernasyik oleh ba'du ahli Makkah, ba'dul Makkiyin, bernasyik oleh setengah ahli Makkah. Qaula syair laisa qaumi bil abadina idama qala da'i minal apa minal ashirati haitu haitu tadi kata ni haitulak nah haitulak katita hai haitulak wa kasriha wa kasita amatu ahli midah hitalak ha alim kah haitu ha haitu ani se ani dia ambil syahid atas haitu kata alim kah laisa qaumi bil abadina idama qala da'i qala da'i minal ashirati haitu nah haitu bi fathil ha wa dhammi ta haitu sanian ning sing itu alat qala Abdul Razzaq berkata Abdul Razzaq amba ana as-sauri anil a'mashi an abi wa'il qala berkata ya abu wa'il qala ibnu mas'ud Abu Aiko Yahoge berkata Ibn Mas'ud, "Qad sami'tul qurra'u. Qad sami'tul qara'ata." Apa? Qara'ata. Bukan. Ada mau tulis di sana? Qara'ata. Al-qara'ata. Pembaca. Qad sami'tul qara'ata ada dengar orang bibar apa orang baca fa sami'tu hum ya al qara'ata jamak pada qari aku dengar bibar apa orang baca fa sami'tu hum aku dengar mereka itu mutaqaribin dekat-dekatnya fa qra'u maka baca itu kama ulimtum seperti mana yang diberitahu akan kamu. Wa iyyakum. Ini siapa dia kata ni? Ibnu Mas'ud. Ibnu kata wa iyyakum jauh lehmu akan di kamu at-tanattu'a wal ikhtilaf. Terlampau dan berkhilaf banyak. Fa innama huwa maka iyo hai talak ni kakum kauli ahadikum seperti kata saya kamu halum mari wa ta'ala tu ya hai talak aku tu marilah gitu ya maknanya tak ada kena menjadi pelik sangat dia kata tu Ibn Sa'ud ambil jalan tengah kira mudah-mudah habis kat tu nah summa qara'a Abdullah Ibn Sa'ud tadi lah hai talak wa qala ya Aba Abdurrahman maka berkata ya Abdullah hei Aba Abdurrahman inna nasan bahasa bibar apa manusia bahasa manusia yaqra'unaha membaca mereka itu akan dia akan haitalak hitulak faqala amdah inni qara'aha kama ulimtu seperti diajar akan daku ahabbu ilayya terlebih kasih padaku seperti diajar aku kasih baca lagu dah faqala ya kama ulimtu ahabu ilayya wa qala ibn jarir haddatsani ibn waqi'in mencerita akan daku oleh anak waqi' anak laki-laki bagi waqi' haddatsana uyainah tu ibn uyainah mencerita akan daku oleh ibn uyainah yakni sufyan bin uyainah an mansurin an abi wa'il nukil pada abi wa'il Qala Abu Wa'il. Abu Wa'il kata Qala Abdullah
Hai talak. Alhamdulillah baca gitu. Ini maksudnya juga. Faqala lahu masruqun, maka berkata baginya. Bagi Abdullah. Inna nasan yaqra'unaha hitulak. Bulat dah. Faqala da'uni, maka berkata iya. Masruq. Da'uni, tinggal ulimu akan daku. Fa inni aqra'u kama kama ukridu. Aku baca kepada kamu, aku baca kama ukridu sebagaimana yang dibaca kepadaku. Orang baca kau gitu, aku baca kamu gitu. Nah. Mana dia boleh raja dia tadi? Hi tulak. Fa inni aqra'u kama ku kama ukridu, seperti dipad bacakan akan daku, disuruh aku baca gitu, ajar aku gitu. Ahabu ilayya wa qala, dan berkata iya masruq aidan hada, kata ni qala masruq. Wa qala, berkata ia masruq aidan haddatsani al-musanna, mencerita akan daku li al-musanna, haddatsana adam ibn abi iyas, mencerita akan daku oleh Adam anak Abi Iyas. Haddatsana Syu'batu. Nah, Ibnu Abi Syah kata mencerita akan daku oleh Syu'bah. An Syaqiqin, daripada Syaqiq, daripada Ibnu Mas'ud. Syaqiq daripada Ibnu Mas'ud. Qala, berkata ya Ibnu Mas'ud, hai talak. Binas bil ha, hai. Wa ta hai ta. Wa bila hamzin, tak ada hamzah. Hai talak. Binas biha wa ta. Wa kun wa qala akharun hi talak bikas ril ha wa iskanil ya wa dammin wa dammit hitu hitu hitulak. Qala Abu Ubaidah, berkata Abu Ubaidah, siapa dia Abu Ubaidah? Ma'mar, nama dia Ma'mar. Ma'mar ibn al-Musanna. Hai talak, la tusanna wa la tujma wa la tu'annas bal yukhatibul jami' bilafzin wahid. Hai tak, itu ya. Tak ada tasniyah, tak ada jamuk, tak ada apa. Tak menyuk ramah, tak menyuk zikir, gitu ya. Waiskan ya, wa dhammita. Hita la tusanna wa la tujma' wa la tu'annas. Bal yukhatibu, dan baca kap oleh sekalian bilafzin wahid, dengan lafaz yang satu. Faqala, hai talak, itu dia. Wahai talaki, hai talaka, hai talaki, wahai talakuma, wahai talakum, wahai talakuna, wahai talakuna, wahai talakuna. Boleh laku, tak kau tu. Untuk si pula ke. Habis, kemudian bila apa dah Imratul Aziz pujuk siapa gitu mu, kocip itu. Nah, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhan rabbih. Ini kalau ajaib. Sesungguhnya ada cita-cita dengan cita-cita perkuat itu dengan Yusuf nak main.
Ha. Wa hamma biha, dan Yusuf ada gerai juga menggerai jatah. Bahan Yusuf biha bi imra'atul aziz. Laula arra'a burhani, sekiranya jikalau tidak ada melihat kedua-duanya akan tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala. Laula arra'a, bahawa tidak melihat kedua-dua akan burhana Rabbi. Ra'a apa tak tahu lagi. Ro'a je lah dah. Kalau ro'a tak ada, tak ada alih tasminya, dia buat umuh dia. Ro'a ya, apa ro'a ya? Nah ro'a hu. Ro'a hu, ro'a hu. Dalam, tengok dalam. Lau'a, lau tidak melihat ia justru akan dia. Ialah ro'a, ro'a melihat ia. Tidak melihat juzuh akan burhan Rabbi. Tentu juzuh mengaku lagi. Falam falam, ajalah ro'a, ro'a juzuh. Jikalau tidak melihat laula arra, jikalau jikalau bahawa tidak melihat ia juzuh akan burhan Rabbi, tentu juzuh lagi. Nah, ai falam yahumma. Maka tidak bercita-cita Yusuf. Hamma yahum. Bila Yusuf tengok Quran Rabbih, maka Yusuf tidak ada bahasa cita, bahasa gerai tengok. Bahasa mahu tak ada. Wa fi hadzal qawli nazarun, kata Ismail pada kaum ini pun ada tilik juga. Min haitsul arabiyyah. Tilik pada bahasa Arab. Zakarahu Ibn Jarir wa ghairu. Ambil dan. Hamma bihi. Wa ammal burhan alladhi ra'ahu, adapun tanda-tanda yang melihat iyo, iyo Yusuf akan dia akan al-burhan, akan tanda. Wa fihi aqwaladun aidan, maka sabit pada mereka apa dah hak Yusuf tengok tu bebat apa kata yang ulama. Wa an ibn Abbas, maka riwayat berdasar ibn Abbas, wa Mujahid, wa Sa'id ibn Ubaid, wa Muhammad bin Sirin, wal Hasan wa Qatadah wa Abi Salih wa Dhahak wa Muhammad bin Ishaq wa iruhum ra'a suwar da'abih. Yusuf bila Yusuf ada orang mari tengok rupa ayah dia, tengok gambar ayah dia, tersilah gambar ayah dia alaihi salam. Abdan ala asmi'ihi bifahmi, dia tengok gambar ayah dia duk kikir jari di mulut dia. Bahawa dia ada, dia bila dia anu dah hajak mari. Nah, Yusuf terpandai nampak gambar ayah dia duk gigit jari tu. Abang. Abang segala jarinya dengan mulut. Waqila anu, dan dikatakan dari Hani, Yusuf ni satu dia pada satu riwayat, fa daraba fi sadri Yusuf. Maka ayah dia tengok Yusuf pandai dengan ayah dia godeh. Tepuk dada, tepuk dada Yusuf. Habis kadung. Itu kata setengah ulama tafsir. Wa qala al-Ufi, dan kata Ufi daripada Ibn Abbas, ra'a khayal al-malik. Melihat ia Yusuf akan khayal raja, yani sayyidi. Melihat akan khayal hadi, akan rupa raja. Wa kadza qala Muhammad bin Ishaq fi ma hakahu an ba'du. Innama huwa khayalu itfir. Nah, khayal nak dia tengok tu. Khayal gambar dia, gambar dia khayal, bagi khayal dalam bagi gambar dia dalam otak tu khayal itu. Gambar dia dalam otak rupa apa? Itfir. Mulu dia tu lah. Al-Aziz tu. Khayal itu dia ni mari yang kita. Hmm.
khayali itfir sayyidihi hina dana min al-bab. Ketika dia girkat dengan itu, dia khayal gambar itfir. Wa qala ibn Jarir haddatsana Abu Quraib haddatsana Waqi'un an Abi Maududa Maudud daripada Abi Maudud sami'tu min Muhammad ibn Ka'b bin Al-Qurazi. Nah, aku dengar daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi qala rafa'a Yusuf ra'sahu ila saqfil bait. Yusuf lenggok naik kepada hatta umuh. Fa iza kitabun, maka tiba-tiba ia naik tengok di atas, tengok atas tiba-tiba ada tulisan fi haitil bait, ada tulisan keliling umuh. Nah, ada tulisan ada tulisan yang boleh baca di keliling, di sekitar umuh. Tulis di sekitar keliling umuh tu kita ni dinai menolak atas lah. Nah, dinai tu tulis kan wala taqrabuz zina, tulis pada ini. Nah, ayat ni jangan hape oleh muaka zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tulis ayat sebab ni sebab surah al-Isra wa kadza. Masa Nabi Yusuf ni Quran ni tak dua lagi tapi ada dah makna dia. Wa kadza rawahu Abu Ma'syar al-Madani an Muhammad bin Ka'b bin Qal wa qala Abdullah bin Wahab akhbarani Nafi'un Nafi'un bin Yazid mencerita akan dak oleh Nafi' bin Yazid an Abi Sakhrin daripada bapa Sakhrin qala sami'tul Qurazi, aku dengar akan Al-Qurazi yaqulu berkata fil Burhan, berkata pada menerangan akan kata Burhan allazi ra'a Yusuf, yang melihat oleh Yusuf tu apa dia Burhan salah satu ayat. Kalau Yusuf tengok Burhan ada tiga ayat min kitabillah dalam Quran ni. Apa dia ayat pertama wa inna alaikum lahafizin, di atas kamu ada mereka ada jaga. Mereka hafazah. Wa qawlu wa ma takunu fi sya'nin, dari surah Yunus ayat 91. Fama takunu fi sya'nin wala tatlu minhu min Qur'anin, ada apa kado apa ado kamu dari sya'nin dan bagaimana baca daripada Qur'an. Ada penulis-penulis dia begitulah ayat tu ayat yang ke 91 dari surah Yunus. Siapa dia ambil Qur'an tengok malam mereka. Nak baca juga tak nak sebut tak apa ingat salah. Apa ni? Surah Yunus ayat 91. Fama takunu fi sya'ni
dan bagai yang adalah engkau di dalam dalam kedudukan. Wa ma tatluhu minhu min Quran, dan bagai yang engkau baca padanya daripada Quran. Wala ta'maluna min amalin, dan tidak beramal kamu daripada satu amalan. Illa kunna, itu dia. Malaikat adalah kami, alaikum syuhudan, kami jadi saksi ke atas perbuatan engkau tu. Bukan duduk lenyap tu, eh. Itu firu nafi. Nah. Jika kamu melakukan padanya. Wa ma ya'zu ar-rabbika min misqali rabb zarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak nyak daripada pengetahuan Tuhan engkau. Nah, daripada sebesar biji sawi dalam bumi dan dalam langit. Wala asghara min dzalik, dan kecil pada itu sekalipun. Wala akbar, dan tidak besar illa fi kitabim mubin. Semua catat di kitab di belakang. Tak kira-kira belakang. Satu, satu hak justru tengok. Nah. Dan wa qawluhu apa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Dalam surat Ar-Ra'd. Qala Nafi', berkata Nafi', sama atami tu Abu Hilal yaqul, aku dengar Abu Hilal berkata misla qawlil Qurazi wa zada ayatan rabi'ah wa la taqrabuz zina. Dengar dia tengok benda-benda lagu ni. Tengok ni. Wa qala al-Auza'i, berkata Auza'i, ra'a ayatan min kitabillah fil jidad. Melihat ia Yusuf akan satu ayat daripada Al-Quran fil jidad. Tanhahu an zalik, menegah ia akan Yusuf daripada buat tadi tu, daripada main apa duduk kandak isteri tu, itu kandak perempuan Adam Imnatul Aziz. Wa qala Ibn Jarir wa sawab ay yuqala innahu ra'a. Ibn Jarir katanya comelnya, moleknya yang betulnya, boleh dikatakan innahu bahasa Yusuf ra'a min ayatillah ma zajarahu, tengok daripada segala ayat-ayat tanda-tanda kuasa Allah, tengok akan ma zajarahu, akan bagi yang menghalang ia Allah Ta'ala, akan dia akan ma apa ma zajarahu amma kana hamma, daripada bagainya dia cipta nak nampak tu. Wajaizun ayakuna surat Yaqub, dah harus juga hak winapok ayat tu rupa nak Yaqub. Wajaizun ayakuna surat al-maliki, dah harus juga dia kata nampak tu rupa malaikat ayat dia. Wajaizun ayakuna ma ra'ahu muktaban minaz zajri anzali, dan harus juga dia tengok akan kata-kata yang menghalang, yang melarang, yang menegah daripada buat teh dah hak yang melakukan adik nak tu. Maka nak hamma bihi wajah izun, dan harus juga ayakuna surat ayakku wajah izun ayakuna surat al-Malik wajah izun ayakuna mara'ahu maktuban minaz zajri, daripada larangan harus bawa adalah barang yang Yusuf nampak tu. Nah, ditulis daripada kata larang daripada kejahat buat jahat. Wala hujjatan qati'ah, pada dan padahal tidak ada hujjah yang putus ala ta'yini syai'in min zalik. Tak ada hujjah kata ni, tak ada hal lain, tak ada. Gaya itu ini kata gini, ini kata gini. Ilah banyak. Fasawab, maka di yang terlebih baik, lebih betul is ani kata Ismail. Yang bagus, yang betulnya an yutlaqa kama qala Allah taala. Lepas gitulah. Ra'a burhana, tengok tanda, ikut gapo tanda dia, ikut dia. Dia tengok tanda. Yang membawa pada teranyak dia daripada menumpu pada faedah dia.
Ayah tu baik mulut sepaik. Ini bahasa manis sikit. Wa amma ma warada. Ha ni hak. Apa? Ibnu Jarir dia hari berita hal lain kata boleh kita orang duk ngepeknya ni. Ha tengok je. Ha ni catat dia. Adapun barang yang datang daripada Israiliyat daripada kitab Bani Israel. Israel. Min anna Yusuf. Min anna Yusuf. Dalam kitab Israel dia katakan no. Barang yang datang daripada Israiliyat bawa daripada bahasa Yusuf. Halla sarawili cabut suar kagak buat ni halla buat suar wa annahu qa'ada minha maka dia geduduk dah seperti duduk laki-laki daripada isteri bila geduduk nak ke jalan tu tak ada jatuh lagi wa annahu ra'a surata abihi aku. Pada hak dikot tu melihat dah Yusuf okey rupa ayahnya Yakub fan zajara maka terbanyak dia terteguh beti Israel kata kullu hadhil iftiraat ini rekod bau ni la aslalahu baik bubuh baik Israel ada dalam kita Israel ada gitu semua bau melaka kita ni jahat tidak la aslalah wa mimma yanbaghi 'alal muslim ni sabit dia wajib tu dia wajib kata Israel tu nak royak nak lari Islam dan daripada bagi yang patut benar yang segio di atas tiap-tiap muslim ayyuhadzir al-israiliyat bahawa menjauh dan menghalangkan menakutkan akan al-israiliyat menjauhkan akan al-israiliyat allati udkhilat yang dimasukkan ambil kata Israel masuk dari kitab tafsir. Wallati dusat dan barang yang di tuduh. Yang dituduh. Yang dituduh akan dia. Ala anbiya illahi taala. Minta buat tugas. Buat tubek kejahatan. Hapo Israel dok boh. Hingga sampai abak ulama tafsir ambil catat gadai. Duk muduh pada segala nabi-nabi dan rasul dulu. Fatarat dan yaqulun. Maka pada satu ketika dalam Israel yaqulu berkata Israel inna Dawud alaihi salam wasa Dawud alaihi salam ra'atan melihat ia ke satu perempuan. Ariatan. Kita tengok orang puan duduk tanya fastahaha maka gerai dia tengok. Ingin dan ingat dia bau. Fa arsala zaujaha li muqaddamatil jaish maka dia hatta suaminya tak dapat jadi apa orang depan daripada tentera maknanya gini ah betina tu duduk lanje dah gerai tengok maka dia suruh lelaki tina tu duduk depan di dalam apa jalan tentera liuk tala supaya kena bunuh. Tengok. Pera dia tu. Maknanya dah tengok bini orang tu je gerai. Dia telan je. Dia ambil tu laki dia tu buat tetap duduk depan supaya nak bunuh pangak. Dia nak menikahkan tina tu. Yang nyam nuduh kepada jauh. Tu Israel iat. Liuk tala dia tazawwajah supaya dibunuh suami dia nak ambil bini dia tu. Mimba'dihi lepas dah mati. Waqad qala al-Imam Ibnu al-Jauzi. Imam Ibnu al-Jauzi dia katakan no. Fi tafsiri dalam tafsirnya ba'da zikri hadhil qissah lepas pada sebut kisah ni kisah Israel ni. Hadhil qissatil maqzu hadhil qissatil maqzubah
Lepas pada sebut kisah dusta ni, an Sayyidina Dawud kata daripada Hasina Dawud, wahada Ibn Jazir kata ini kisah kata Dawud gitu tu, la yasihu, tidak sah min tariqin nakli, daripada jalan nukil daripada riwayat hadis ni. Wala yajuzu min haitsul ma'na, tak harus jadi, tidak boleh jadi juga dari kira-kira arti. Li annal anbiya, karena segala nabi munazzahuna anhu, maha suci daripada gerai bini orang ikut dai tu. Maha suci anhu. Wa amma istighfaru Daud, maka ada pun meminta apa oleh Daud rabbahu fastaghfara rabbahu, dah dalil hadau kata fastaghfara rabbahu, minta ampun Daud akan Tuhannya. Wa amma istighfaru Daud rabbahu, wa amma istighfaru Daud rabbahu, adapun istighfar Daud akan Tuhannya, fa hadza li annahu hakama bainal isnain bima sami'ihi min ahadima qabla an yasma'u min al akhar. Dia minta ia istighfar tu kerana menghukum di antara dua orang dengan mendengarnya Daud daripada saudara-saudara orang ini ngadu yang jadi. Dan ada pun istighfar Nabi Daud akan Tuhannya, fahaza, maka ini istighfar ni sahabat sengerti Nabi Daud minta apa li anna, bukan bahasanya Daud muhukum di antara dua orang bimasa mi'ihi, dengan dengarnya Daud akan keringnya daripada salah satu pada keduanya sebelum daripada mendengar daripada sore lagi. Jadi dia ni koyak-koyak yang dengar saja, buat hukum. Kalau tak ada kata apa lagi, maka Daud rasa kata itu tersalah, baru dia istighfar. Tak dengar itu lain ni dulu lah. Wataratan dan kada yakulu yakulun Israel, kuat Israel ni, inna ayyuba dawada hatta tanasar min hudud. Sebab kadang-kadang cerita mani dalam Israeliah pula, royak dalam Israel pula tak bau. Bahasanya Nabi Ayub dawada bulak. Jadi ulak buruk. Hatta tanasar min hudud, hingga bertaburai kubik ular kecak pada tubuh dia. Girata tanasar. Wataratan yakuluna inna Ibrahim abadal kawakib. Ada kadang-kadang puak Israel ini kata dulu Nabi Ibrahim sembah bintang. Ia nyebab min dunillah, lain pada Allah. Wa qad qala Allah ta'ala an sayyidina Ibrahim, wa laqad ataina Ibrahim rusydahu. Tengok ya, dah dia beri petunjuk kepada Ibrahim. Mungkin yang jahat tak bagi demo, tapi Israel dia buat dia boleh ikut dia. Min qablu wa kunna bihi alim. Ma'al ilmi annal abya, kita mengetahui Allah Ta'ala bahawa segala nabi itu ma'sumuna, terpeleros kalian akan nabi-nabi angkuli hadhil arajib, daripada segala jahat-jahat kejahatan yang mereka dicatat tuduh-tuduh itu. Mughridah
Allah Ta'ala asamal anbiya, maka mula Allah Ta'ala telah memelihara ia akan segala nabi. Angkul lima la yaliku bimang usibin nubuah, daripada tiap-tiap barang yang tidak layak bagi pengkak jadi nabi, kenepak kenabian. Min kufrin, tak ada dulu kufur, tak ada nabi. Wa ghadrin, tipu daya, hello. Wa khianati khainat, wa khasasah, keji, tak kerja. Tidak benar-benar keji-keji. Wa baladah, bodoh, tak ada nabi. Wa dana'ah amak lekeh. Wa amrad, wa amrad, wa amradin munafaratin, dan penyakit yang orang tak sedekat. Bagi kuat, di badai kita. Wa sifat yang zamimah, jadi nabi tak ada sifat yang dicelur. Liyakuna kudwatan, sebab dalam nabi itu ikutan. Wa uswatan linnas, ikutan dan tauladan yang diikuti beramal kepada manusia semua. Ila ma hunalika minal aqwal, kalau ada barang yang ada pada menyatakan kelebihan nabi daripada bibat apakau lagi. Wa sahih, dan yang sebenar. Annallaha subhanahu wa ta'ala, bahasa Allah subhanahu wa ta'ala, qad asama anbiya, sungguh telah memerero, meselamat ia, meselamat ia akan akan segala nabi. Qablan nubuwah, sebenarnya sebenarnya badannya nabi lagi. Qablan qablan nubuwah wa ba'daha, faham pada sebenarnya di nabi dan faham di nabi tak ada kesilapan apa-apa. Faham pelik dia. Wa min zalika annallaha asamahum, dan sekalian padanya Allah Ta'ala memelihrakan segala nabi. Minal hammi, daripada duka cita, cita-cita suatu, daripada duka, daripada bercita-cita bizina, nak zina. Di annahu yuzri alhammu bizina tu, melekeh, menghina. Bimang usabin nubuah, dengan pekat jadi nabi. Walayali kubi nabiyin, dan tidak layak bagi satu nabi. Min ambiya illahi ta'ala, daripada segala nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tak ada. Li annal hamma, kanduka cita, bizina minal af'al khosisah, daripada percaya yang amat keji. Allati la yaf'aluha, yang tidak akan buat, akan buat benda keji ni, oleh anbiya Allah. Oleh kalau nabi oleh Allah. Falhammu, maka duka cita min wasasi syaitan, cita gitu, cita gini, nak gitu, nak gitu, suas-suas syaitan lah buruk lakon. Wasyaitan yaumatan dihi wala anahu Allah wala anahu. Dan syaitan mula hari dihalaukan dia oleh Allah Ta'ala, dan melaknat ia Allah Ta'ala akan dia. Qala Ta'ala, fa bi izzatika, Allah Ta'ala firman kau ajak hasyidah ni, ayah boleh, fa bi izzatika, maka dengan keagungan engkau ya Allah, la uwiyannahum ajain, amu akan tipu fok manusia tu berlaku, illa ibadaka minhumun mukhlasin, malikah hamba engkau yang ikhlas ya, ya Allah, kami nak nak dipuja tak boleh. Kalau gitu ikhlas ni, tak ada dia ni, perisai pejata yang amat amat canggih ni. Di annallaha qala fi innahu, kana Allah Ta'ala menyebut akan sifat Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin, Yusuf ni pada hamba kami yang ikhlas. Bila tak lagi, tak lagi. Summa innal mar'ata lamma qalat lahu hai talak, qala Yusuf ma'adallah, hadha dalilun ala annahu ma hamma mutlakan. Yusuf tak ada gerai perkara, sudah dalil. Baca mula pula syukur lagi.
Terus tu. Banyak mas. Allah. Ada ajaran ni, tak ada. Penik gitu. Kuasa hujung. Malah tak ada hujung, hujung tak ada ajar. Punah. Punah sesedang lagi, jangan baca galang kata. Allahumma fa'na bima 'allamta.